السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعينرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لناإلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمSama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah bagi pembukaan juga pertolongan juga cahayaan dan juga keberkatan dan juga kehidayatanHidayah, barakah, cahaya, pertolongi, pembukaan. InsyaAllah. Sama-sama kita doa dengan Allah. Amin. Sebaik-baiknya kita bacalah. Kita bacalah setiap-tiap pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillahRabbil Alamin Allahumma inni as'aluka khayra hazal yawm Fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu Wa hudahu Wa a'udhu bika min sharri ma fihiwa syarrima ba'dah. Ini orang panggil satu doa minta barakah. Semua ni kena ingat belaka, kena baca belaka, kena hafal belaka, kena duduk di dalam peringatan kita belaka setiap orang. Setiap pagi baca, setiap pagi bacaBahkan kita katanya setiap-tiap kali kita sembahyang. Setiap kali kita sembahyang, insya-Allah kita bacalah. Kak Mah ingat dah lagi ni. Siapa tak ingat lagi, cuba akak tangan tekan akak satu. Minta tekan akak satu dulu.Tekan akak satu dulu supaya kita nak tahu katanya di kalangan seramah ni 10 orang ni ada ke tak hak tidak ingat lagi, tak baca lagi, tak ingat lagi. Minta tekan akak satu. Saya nak bila boleh ke tak 10 orang hak tak ingat lagi.
Dan juga orang yang tidak baca lagi. Allah, lama dah. Dok tarik ni dah, tapi tak ada baca lagi. Dah. Kemungkinan tak ada dah. Okey, ada. Kak Nurul kena tulis mula ni. Supaya kita minta berkat dengan Allah. 4 kara dah, 5 kara. So 2, 3, 4, 5 kara ni tu habui so tu pada dah. Muhammad Ghazali, Muhammad Rusli daripada Malaysia dah ke Thailand. Dia kata dak lagi tu. Orang tekan aku satu tu mana orang ni tak ingat lagi. Dia. Kaklah rung payaban suan kolok. Kaklah tak ingat lagi dia weh. Siapa tak ingat lagi, pisah we ingatlah. Tekan aku satu. Orang tak ingat lagi tak usah malu. Nak tengok siapa yang tak ingat lagi, kita doa dengan Allah supaya Allah we ingat hari ni. We ingat hari ni selalu insya-Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masuk mari dah, terkecil selalu. Niat sedekah. Tu dia. Oh, boleh dah, boleh dah. Allah, kalau siapa tak ingat lagi, tekan di du pem tem. Pak Kak Nurul tulis ni. Terima kasih kepada Nasri bersama dengan Kak Nurul ni, dia dok tolong kita ni. Allah, dok tolong tulis. Apa dia panggil? Cap Nacho, banyak Cap Nacho. Cap Nacho banyak. Ha, tu dia. Ya, kalau kita nak tengok hak besar, ya kena pakai iPad. Hipon duit beli iPad. Orang yang tak ada iPad lagi tu, beli iPad. Oh, sedap. Ya besar molek Cap Nacho pun mudah masuk. Aku pun besar, cerak, nyata, terik. Tu dia. Deh, insya-Allah. Ada lagi ada mari dak royak kata dak bubuk dengan cucu. Mau nak dengar pun payah, dia kata pagi-pagi ni. Apa dak berebut dengan cucu? Beli hak tak ada bubuk tu lah, beli tanah lagi boleh. Asuran kereta lagi boleh. Nak beli telefon sebuah untuk ning ya. Tadi ada beli ha. Beli iPad apsa sikit. Supaya mudah cerak tengok aku gapo tu. Tadi ya nah. Insya-Allah pagi ni kita we boleh belako. We boleh belako. Sikit sebanyak dia masuk mari dah. Lah mana kena we bubuh dalam poket juga. We boleh bubuhlah kocek. Masuk mari dah dalam bilik kita ni, jangan tubik saja. Tak benar tubik saja. Tubik kena ghanimah. Kena ada ghanimah. Kena ada boleh lah. Nanti setagi saya nak ajar. Nak ajar gapo dia panggil minta ghanimah lah. Minta sebab orang dah baca lepas pada semai hajat dah. Wal ghani mata tu. Tu dia. insya-Allah. We boleh. Maka pagi ni kita ada demo suruh tolong terjemah hak kemarin. Tak apalah. Terjemah hak kemarin ni gapo? Hak kita sebut kemarin tu mengenai dengan gapo dah? Doa Imam Syafi'i. Tu dia. Kau nak tanya Kak Nur dulu. Siapa yang tahu dah makna bagi perkataan doa Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala? Pihak tahu dah weh. Pihak tahu dah doa Imam Syafi'i kemarin ni. Siapa yang tahu dah weh? Allah, tu dia ni. siapa tahu makna dah
Tekel kau satu pun tak apa. Berapa orang bedding hak bedding tahu dah dia. Doa Imam Ghazali Imam Syafi'i. Sedap-sedap saja ni doa Imam Ghazali. Doa Imam Syafi'i. Bukan mudah ni. Bukan semua orang ingat, bukan semua orang boleh baca. Tu dia deh. Bukanlah. Bukan tamada lah bilik kita ni. Bukan tamada. Manmai tamada bilik kita ni. Mengenai dengan beberapa perkara. Tu dia dah. maka saya pun dah saya royak tu dah. Bila saya royak, saya kena rak picak. Kena rak picak kan tu. Bila demo tanya, kena royak. kita royak sangat. kita royak sangat dah. Maka insyaAllah. tu dia. Kita bubuh lah. Kita bubuh lah. Arti kita, arti dia tu. Mudah-mudah kita baca saat ni tu dengan ada perasaan seru, perasaan mesra dia panggil tak. Tapi hak saat ni tu kena ingat belakang Allah asbahna wa asbahal mulku lillah rabbil alamin Allahumma inni as'aluka khaira hazal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dah. Jadi kita minta kebaikan pada hari ini lah. Minta kebajikan pada hari ini. Itu dia. Minta kebaikan pada hari ini. Itu dia. Allah. Itu dia ni. ingat tak lagi tu. Ingat. Ingat dah tak. Kalau gitu turut saya sekali. Dia rasa harap tak harap. Harap tak harap ni. Turut saya sekali dah. Turut saya sekali. Tu dia. Pagi ni kita nak royak doa hak mudah. Hak mudah sekali lepas tu boleh makan lo. Kat ni deh. Boleh makan lo gini. Sebab kita ni duk dah hajat seumur. Duk dah hajat seumur kita ni dak tak ada kita kata kita ni duk lepas pada Allah tu tak ada lah tu. Senantiasa orang kaya berajak cara kaya. Kereta 30 hutih orang kaya nak bawa sore tak kaya boleh tak kaya nak gideh. Kaya dengan rumah pitu beribu rumah pitu dia nak pergi duduk sore tak jadi. Dia berhajat kepada orang kena mari sewa. dia mari ulam mari Masya Allah. Ada satu orang tu mari juga ya. Kata mari pula dah. Lah, ya kata mari pula. Kenapa? Umuh dia duduk saja tak ada orang sewa. Tengok orang kaya tu. Umuh dia duduk saja tak ada orang sewa. Tu dia. Mari, ulai mari juga dia. Masya Allah. Tapi bila kesungguhan itu hai bagi. Ni mari. Sejak dia mari. Mari semata. Mari royak kata umuh dia ni orang umuh duduk saja. Umuh duduk saja tak ada orang sewa. Tu dia deh. Mari royak kita juga. Mari royak kita juga umuh dia duduk saja. Maka itulah orang panggil orang kaya pun senantiasa dia tu berhajat kepada orang mari duduk juga dia tu. Umuh dia tu. Dia duduk tak habis lah. Ni orang panggil kita berhajat kepada Allah. Hari ni saya nak royak cerita apa doa semari hajat hak pandok.
Itu dia. Hak pandak sekali. Eh, pasal apa tak ada dah pandak pada ni? Haa. Siapa kata tak ingat lagi. Doa semaya hajat. Doa semaya hajat hak pendek sekali. Sudah pada semaya hajat. Haa. Itu dia. Haa. Itu dia. Sudah semaya hajat. Oh, selalu. Itu dia insyaAllah. Bapak katifak buat ha ada ha tak apa tak apa tak apa tak apa uji Allah tak apa kati ha kita sanggup nak kerja benda baik tiba-tiba diblok tak apa Tuhan bagi kebaikan ke dia ni ha gitu kat nol deh ha Tuhan bagi kebaikan pada ha kati ni supaya dia ada niat tu lah walaupun dia kena blok di pagi ni insyaAllah kita ramah lagi ramah lagi kita boleh sokong menyokong insyaAllah ha, sama-sama kita sising tangan baju selok kaki seluar ha, kita nak sokong agama ni je bahasa dia adalah setiap lapis lah ambil semenjak di tu ada hari tu sampai kemat mesti kena ada apa kena ada gulawe dia kukeng dia ada ha, Tuhan tak utuskan seorang Nabi malaikat Tuhan utuskan juga seteru dia untuk melawan dia dia ni orang panggil sunnatullah ha, sunnatullah beribut Allah lagu tu lah ha, tak apa kat hati terima kasih banyak hati deh ha, amin amin ha, minta Allah Ta'ala wijaya lah ha, setiap setiap gapo niat kita setiap amalan kita setiap gapo ni minta Allah menjayakan dia sama ada di sini sama ada di akhirat amin ya rabbal alamin ha, hari ni kita nak terjemah kemarin nak terjemah kemarin ialah doa Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ya kita dak kaca ni supaya kita ni we ada sakuk hok mana-mana tak apa dah. Sodok sakuk sodok hok mana-mana pun tak apa dah. We boleh masuk syurga ya. Tu je dak kaca ni. Ha, tak gitu ke we ramai-ramai dia. Orang ada buat kerja suku sembah Malaysia ni. Nak ke gapo? Nak ke duit gitu. Duit nak buat apa? Nak beli. Beli buat apa? Ha, tanya lagi. Ha, nak kepada kesenangan, kemudahan gitu. Ya, tak? Dunia akhirat. Ha, tapi kalau kita ada usaha di pagi ni, supaya termasuk kita ni, di dalam kata orang ni ni. Orang ahli syurga. Ha, nak tu ya. Ha, we to have masuk kita ni. Daripada ahli syurga tu ya ha tu dia lepas tu nak perapak dengan waris-waris dia siapa waris dia imam syafi'i imam hanbali maliki syafi'i hanbali hanafi katalah bagi empat orang tu imam hak termasyhur mujtahid yang di dikenalkan oleh dunia empat orang tu Hanafi Maliki Syafi'i Hanbali ha, maka kita ni kebanyakan kita guna mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa anhum ha, maka paling tidak kita ingat doa dia tu dia sebab kita di akhirat kena cari demo ni kena cari demon ni sebab demon ni boleh syafaat kita boleh tolong kita kan ha gitu tak gitu tak ha tu dia insyaallah masuk mari dah ha deh babo on leo song pan song pan rai jak FC Kelantan ya terima kasih ha Kak Nurul kata on leo gen song pan rai baht jak FC Kelantan oh masyaallah ha, kita doa supaya FC kita yang berada di seluruh dunia ni
deh prasub kuam samrit luk ni let luk na tu dia insyaAllah kita doa gitulah. Semoga Allah Ta'ala beri kejayaan kepada kita semua sama ada dunia ni duk ni let luk na insyaAllah tu dia ni. Jadi pagi ni saya ijtihad dulu dah, takut lebih banyak tu tak ada orang nak letak mana pula dah. Pagi ni cuba sising tangan baju sekali ramai-ramai ni orang yang ada deh. Semarang kemarin ni saya nazar kemarin deh, tapi tak dapat tuan lik yang saya nazar kemarin. Saya rasa kata kalau tak silap saya lah, kalau boleh kemarin 50 ribu saya nazar nak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 ribu kalau tak silap kemarin dah, kalau boleh. Tapi Allah tidak izin, Allah tidak izin, maka tak boleh. Muallak alaih kita sakuk tu tak dapat. Maka tak apalah, tak apalah. Allah tu nak kita doa lagi, nak kita hebat lagi. Ni orang umari 1007 lah, kita bilang sini lah 1007. Saya nak laginya hari ni saya nak sikit lah, minta tolong doa sikit orang berkat-berkat nak katuk pagi ni insyaAllah. Tu gambar hak saya tukar tu, gambar hak baru kemarin, ambil gambar petai kemarin, gambar duduk di cor belakang saya tu tak. Tak nampak tu duduk lindung kursi ni. InsyaAllah, insyaAllah dengan usaha buat kita ni, saya ni tak ada puas kali. Saya ni ada apa, buat speaker pecah gitu ya. Ni buat kita semua, buat kita semua insyaAllah. Saya nak laginya 39,000. 39 orang yang sanggup nak on 1,000 nak tengok ada ke tak. Hari ni minta katuk 39,000 lagi insyaAllah. 39,000 lagi insyaAllah. Tolak dah saat ni tu. Ada orang umari 1,700. Saya tak tahu siapa. Niat molek. Doa lepas pada umari. Hadiah pahala kepada amwatil muslimina ajma'in. Dan kepada semua tok nenek kita. Maka semoga-moga amalan kita buat di pagi ni hujung bagi jemaah lagi ni, hujung bagi jemaah lagi ni. Maka mudah-mudahan orang panggil amalan kita hari ni menjadi pertaruhan kita zukran, apa dia panggil di akhirat, menjadi pertaruhan kita pada hari akhirah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. InsyaAllah yang kita niat di pagi ni akan dapat insyaAllah. Itu dia ni. Bagus insyaAllah. Maka saya nak nazah dengan semua ni, sekira kalau boleh di pagi ni 39,000 untuk pondok ni, Kak Ayah semua, Kak T, Kak ni, tolong jadi saksi. Saya puji atas diri saya pula hari ni. Kalau boleh 39,000 aku nazar bahawa aku selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 39,000 dan aku hidiah pahala itu kepada amwatil muslimin wal muslimati ajma'in. Semoga-moga Allah melepaskan mereka itu daripada sengsara kubur mereka, seksa kubur mereka. Semoga-moga Allah mencerahkan ahli kubur semua hak duduk legelak. Minta Allah mencerahkan, minta Allah wicerah ahli kubur semua. We dapat lepas semua daripada seksa kubur dengan sebab kita hidiahkan selawat semua 39,000 hak wajib ni hadiah kepada mereka itu. Amin ya rabbal alamin. Semua minta tolong jadi saksi, minta tolong tulis
amin dengan jari sendiri ni menjadi saksi insya-Allah. Subhanahu wa taala, sekarang ni 23 orang dah orang ulmari ni, kita doa supaya Allah Taala beri murah rezeki kepada kita semua untuk kita membangun, menjayakan program agama ni. Kita sokong, kita pakat sokong agama al-ulama. Itu dia. Kata Nabi, siapa ziarah orang alim, pakai annama zarani wa man safaha aliman, pakai annama safahani wa man jalasa aliman, pakai annama jalasani wa man jalasani fid dunya ajlasahu Allah ma'i yaumal qiyamah fil jannah, amin. Oho, itu dia orang mengaji kitab i'anah dia. Ia sebut di mula-mula sekali. Ia sebut di mula-mula sekali pada mula-mula kitab dia tu. Ia sebut lagu mana weh? Siapa yang ziarah orang alim, seolah ziarah ia akan daku. Masya Allah. Kepada FC saya semua, ziarahlah orang alim di mana sahaja. Ziarah orang alim di mana sahaja orang alim berada sekarang ni. Di hujung masa dah. Hujung masa dah orang alim duk mana ziarah. Pakat ziarah. Orang ziarah ke orang alim pakat annama zarani. Nabi kata, seolah orang itu ziarah akan daku. Masya Allah. Lagi ziarah Nabi mana? Di Madinah tu. Ya, di Madinah ziarah Nabi. Tapi kita duduk sini nak ziarah macam mana? Ziarahkan orang alim. Nah. Waman safaha aliman. Siapa yang bermusafahah ke orang alim, faka'annama safahani. Orang berjabat tangan dengan orang alim, seolah berjabat tangan akan daku. Masya Allah. Orang berjabat tangan ke orang alim ni, seolah jabat tangan dengan aku. Nabi kata musafahah, dia panggil berjabat tangan macam ni. Ha ni macam ni dia panggil berjabat tangan. Kita panggil bahasa Melayu berjabat salam ni. Allahu akbar, masya-Allah. Tu dia. Orang alim perempuan sama perempuan, kita berjabat tangan. Orang alim lelaki sama lelaki. Buat masalah. Buat masa kat asah dah. Buat masa boleh kita pergi bertemu dengan orang alim, boleh jabat tangan dengan dia sebelum daripada saiken pai. Bila kita tak ada, dia ada pun buat apa boleh. Hak hebat sekali, dia tak ada tinggal kita. Dia tak ada tinggal kita. Masya-Allah. Ha, buat selalu hari ni munasabah kita nak kecek dengan doa Imam Ghazali rahimahullah. Ha, tu dia nah. Ha, doa Imam Ghazali rahimahullahu taala. Ha, tu dia deh. Sekarang ni kita nak laginya 34,000 lagi insyaAllah. 34,000 lagi. Siapa nak un 4,000 boleh. Nak un 1,000 pun boleh. Nak minta 34 orang lagi. 34 orang lagi untuk kita nak menyudahkan. Pondok kita yang tambah hari ni. 34,000 lagi. Siapa nak un mari boleh. Allah nak minta orang un 1,000 tu. 1,000 tu nak minta bagi Tuhan lanjut ke umur dia tu, dan minta Tuhan tambah ke umur dia tu semacam mana dia kerja ke amalan 1,000 tahun. Amin. Minta amin sikit orang yang berkat-berkat tu, minta amin orang berkat-berkat. Dia bilik kita ni banyak yang Tuhan kuburkan doa. Ha, dia saya ni tak pakai nebel pun ni FC kita semua ni. Ha, amin ya Rabbal Alamin deh. So lagi, siapa yang berjabat akan daku. Wa man jalasa aliman faka annama jalasani. Siapa dapat sekedudukan dengan orang alim, seolah orang itu dapat sekedudukan dengan daku. Masya-Allah. Apa gitu lalu? Apa gitu lalu orang dapat duduk sekali je dengan ulama, seolah orang itu duduk sekali dengan daku. Masya-Allah. Buat masa, buat masa, buat kita semua buat masa weh. Buat masa we dah masa. We boleh kita duduk gatik dengan para-para ulama. Boleh kita duduk dengan para ulama ni, masya-Allah.
lebih lagi Habib, ulama Habib, kekasih Allah, tergelaria dia, tergelaria dia Habib, Habaib, Habib, oh tu dia, masya Allah. Wa man jalasani fid dunya ajlasahu Allah ma'i yaumal qiyamah. Siapa yang sedudukkan dengan daku pada dunia ni, ajlasahu Allah ma'i yaumal qiyamah. Nah, secara Allah memperdudukkan orang itu serta aku yaumal qiyamah esok, orang itu dapat duduk dengan daku yaumal qiyamah dan weh fil jannah, di dalam syurga. Amin. Mudah-mudahan kita buat tabarruk kebaikan kita hari ini menjadi sahabat, boleh kita duduk bersama dengan nabi-nabi, bersama dengan anbiya mursalin, syuhada solihin fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Tangan kita jangan berhenti tulis mata amin, 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 amin. Bah Tuhan terima ya. Padah dah. Bila Tuhan terima padah. Sepatah kata je. Dia Tuhan terima cukup. Amin ya rabbal alamin. Terima deh. Baiklah, kita nak pergi kepada doa Imam Syafi'i. Dia kemarin saya ijazah dah. Siapa lagi yang tak masuk di pagi kemarin? Pagi ni saya nak ijazah semula kepada FC kita semua yang tak masuk kemarin. Ada ke orang tak masuk dengar kemarin? WhatsApp pun ada. Ada dak kanan kita. Kanan masuk semua. Kanan orang lain, orang lain. Orang yang tak masuk di pagi kemarin, cuba tekan akun satu. Cuba tekan akun satu nak tengok boleh ke dak 10 orang tak masuk pagi kemarin. Sebab bila tak masuk kemarin dia tak kena ijazah. Padahal kita ijazah tu masuk dah dah, tapi tak masuk dengan cara sud. Hak kita nak sud tu dia. Sud sud nak gitu. Ada leh tak ada. Tak ada weh. Tak ada orang-orang hak tak masuk pagi kemarin. Orang tak terima ijazah lagi doa email-email seperti ini. Ada ke dak? Ada tekan kau satu. Ada tekan. Ada tekan kau satu. Nak tengok berapa orang. Okay. Tak ada dah. Masya Allah, tak ada. Tu dia. Kalau tak ada, bagus. Bagus. Tu dia. Kanah kita ada kedak mari kanah. Kanah kita di jaring ni. Allah, kanah. Tu dia kanah ada kedak ni. Kanah ni. Mengawan casaikah. Kalau gitu, orang tak ada ijazah lagi, kena terima sekali lagi. Pagi ni lah. Minta chair sekali, lepas tu nak ijazah sekali lagi. Sebab doa ni berkat. Hey, Imam Syafi'i ni tak, dia beranak tahun berapa? 150 Hijriah tu. 1000 tahun lebih. Masih orang tak sebut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Tak ada berhenti kan tu. Ni keberkatan Imam Syafi'i. Bagus. Kat dulu kita je tulis mari dah tu. Lepas tu cap naco semula. Orang tak ada lagi tekan di du pem tem. Lepas tu kot situ. Tekan lagi. Allah du pem tem tekan. Tekan cap naco. Tu dia. Nak royak dua perkara. Satunya doa semari hajat hak pandak. Yang kedua doa Imam Syafi'i. Boleh kita ambil doa ni pergi masuk di dalam nu hak semai hajat boleh. Tu dia deh. Bagus. Kata dia kita tengok ke apa? tu dia. bermakna dia. Saya dah tengok takut orang Omari hak 1000 nak tanda ni. tengok. Allahumma mnun alaina bi safa'il ma'rifati. Bahasa Melayu kita ke apa? Ni orang Omari dah. Bawa kita itu orang Omari dah. Mari dah. 1000. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Masya Allah. Minta Allah Ta'ala lanjutkan umur.
dan minta Allah tambah kebaikan semacam mana dia murah hati dia. We to have buka 1000 rahmat kepada dia pagi ni. InsyaAllah. Amin. Itu dia. Baik. Ni kita ada doa dah ni. Allahumma mnun alaina. Ya Allah. Ya Tuhan kami. Umnun. Beri olehmu di atas kami ni. Supaya kita kata beri rupa kata cuah gitu kat ayah. Cuah gerup gitu. Umnun. Itu dia. Alaina bisafail ma'rifah. Dengan bersih ma'rifah kita. Ma'rifah kita mana kena kita akhir Allah. Kena agama Allah. Kena nikmat Allah. Oh, hai hurai ni. Kena Allah ni. Wo jadi cuci molek safail ma'rifah. Itu dia. Minta dengan Allah Ta'ala. Umnun alaina bisafail ma'rifah. Dengan bersih ma'rifah kita akhir Allah. Kita banyak kata ma'rifah. Kena Allah. Kena amal Allah. Kena ihsan Allah. Itu dia. Kena apa lagi? Banyak kita kena-kena ni dah kan? Kadang-kadang kita kena tak suci, kena tak sungguh orang panggil. Dia mau kena tak dia tu? Dia tu. Kena tapi, tapi. Kena tapi bahasa kena tak sungguh gitu . Dia mau rapat tak dengan dia? Pasal rapat tu, rapat sangat tu tak, tapi kena. Lagu tu tak sedih. Kalau kita rapat sekadar tu dengan orang tu boleh duk. Dengan Allah Ta'ala tak usah lagu tu. Masya Allah, orang umur 500 ni. Masya Allah. Hari ni siap. Hari saya, nazar dah saat ni. 39 ni, saya nazar dah. Nak selawat ke Nabi, siapa nak turut saya boleh nazar selalu. Masya Allah. Bagus deh. Ni, bisofa ilma'rifah. Doa Imam Ghazali di Bait Syafi'i ni dak? Kita katalah kita nak terjemuh dengan selalu-selalu dengan pardan ni. Bahasa tak habis. Dia panggil makan tak habis kita tak pandai ni. Tu dia. Sofa il ma'rifah ni. Ya sabik gapo kita panggil na wailang lok. Biasa dengar tak? Biasa dengar. Puan kita biasa dengar belakang. Nah, why? Wala langman lah. Sebab kita kena tak bersih. Kita kerana Allah tak bersih kita ni. Sebab bila kita gi hak demo. Gi makan pulut demo royak. Gi makan pulut demo kita gi. Sampai giliri hak kita demo tak mari. Berasa kita. Lah nak berasa ke tak? Cuba kau jawab ke ramai-ramai ni. Pria makan pulut demo, kita pergi. Pria hak kita demo, tak mari. Itu dia. Berasa ke tak? Cuba jawab ramai-ramai ni. Kau kuam kerana tak, mencat, mancin juga demo lah. Berasa tak? Berasa lah. Itu berasa tu orang panggil kerana kita tak suci tu. Kebersihan kita tu tak ada suci mana tu. Rusuk mak-makah. Dalam perasa air kita. Muhammad Ghazali kata berasa. Ini kena wiki lah kau ni Kak Nah ni. Kak Nah kata rusuk mak-makah. Itu dia. Bila ada perasa air ni tak? Orang panggil apa? Bila ada perasa air ni orang panggil tak bersih lagi niat kita tu. Hak tu kena beki tu. Masya-Allah sungguh kita deh. Ni kita duduk sini lagi ni. Kita duduk sini lagi kita kelah kita duduk sini. Jadi makna kata rusuk tu bukan biasa. Mak tambah lagi. Rusuk tu sudah banyak pula dah. Masya-Allah. Rusuk mak. Tu dia. Gano kita berasa lagu ni.
Gano kita berasa lagu ni ni? Tong-tong picarana sebab mi arai mi gapo dok sait le tubuh kita ni. Ni orang panggil tidak sofat. Kalau kita kecek bab makrifah, tak sofa il makrifah dia panggil, tak bersih lagi. Hey, kita gi tu kerana Allah. Kalau kita gi makan puluk, bukan kata gapo, kerana Allah puji atas kita bila dijemput, jika ngan kai dia terbanyak. Jika tak ada maksiat, jika tak begitu, tak begini, tak. Ha, maka Allah wajib atas kita kena pergi. Bukan masalah gapo, masalah wajib kena pergi sebab aku pergi ni. Padahal tak semari hak kita tu ha demo. Ha, kalau kita mengikut jawab sana tu orang panggil ada benda dalam. Maka tak si. Nah, why lang lok pun tak si. Kita tidak ada sofa ilmakrifah pun tak si. Nak sofa ilmakrifah, masya-Allah. Amin. Ha. Minta tanda ustaz eh. Ha, orang dak tahu dak umar ni 300 ni. Alhamdulillah. 300, 700 lagi. Boleh jadi sepala dah, insya-Allah. Ha, nak nazar. Ha, bukan nak nazar, nak selawat dah. Sudah tadi saya selawat. Allah amin ya rabbal alamin. Ha, bagus. Kaya nah. Jangan we ado sifat sani sebab kita minta nak sofa il makrifah. Bila kita kenal sungguh tak apa. Ha, kenal kan tengok. Orang puji dengan orang celah. Tekah orang puji kita berasa lahana. Orang celah kita berasa lahana. Itu dia. Berasa nak marah ke tak ramai-ramai kalau orang celah kita. Kalau orang celah kita, orang kata huduh kita ramai-ramai ni. Berasa nak murih tak? Ha, berasa nak murih ke tak? Cuba jawab, jadi bersih hati ya. Jawab gok sekali. Oh, ni ada orang umar 5,000, masya-Allah. Siap. Siap saya tak minta tanda sultan ni, takut tinggal. 5,000 insya-Allah. Saya nak laginya 25,000 lagi insya-Allah. Allah, masya-Allah. 25,000 lagi. 25,000 lagi cukup. Masya-Allah. Wedah ke siapa ni? Allah, siapa orang 5,000, masya-Allah. Saya nak 25,000 lagi. Nak katuk pagi ni. Wedah. Terlalu akhir doa. Okay, wedah Allah. Wedah ke. Mari dah. Doa lah katik. Hai. Wedah ke. Wedah semen ni. Ayah duk tan. Ya tak ada. Saya pahit tu. Wedah tu. Kelola ya tu. Allah. Kak ayah kita nak jalan. Kak ti. Tolong doa sikit. Ada orang umar 5,000 lah ni. 04 uti. 03 uti. 5.03 uti. Masya Allah. Siapa saya tak tahu. Saya minta 25,000 lagi. 25,000 lagi. Sudah. InsyaAllah. Saya buat dah. Nombor. Banyak-banyak. Orang aku senang kata. Mut lew. Mut lew. Allah. Masya Allah. Hei orang ada-ada tu. Hei orang ada-ada tu. Orang ada-ada tu. Ha, tak ada wogi sekali. Tak ada wogi sekali. Wogi kapal. Kain kapal. 3 lapis. Ya. Papel sekeping. Kain kapal. 3 lapis. Lepas tu, tanah 2-3 toko tu je hop sama dengan kita. Hop panrai lagi tu make demo lah. Menrai make demo lah. Lan-lan make demo lah. Hop ni hop kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya minta 25,000 lagi. Siapa nak khidmat 25,000 lagi? 25,000 lagi. InsyaAllah. Amin. Itu je bagus. Gapo kita royak sana eh. Masuk orang puji kita, kita berasalah mana tak dapat kamtok lagi ni. Bila orang celah kita, kita berasalah mana. Itu dia. Saya tanya ni bukan biasa ni. Sebab apa? Sebab benda ni tak. Benda ni benda don berlaku ni. Ha, ada orang puji. Hey, orang buat bahaya dah orang celah. Ada dah. Nabi kata akhir zaman ni pelik weh akhir zaman ni. Orang molek nak duduk tak boleh. Orang tak molek duduk boleh. Ho, di akhir zaman ni orang tak molek duduk boleh. Ho, disanjungkan orang tak molek. Orang molek oho nak duduk pun payah. Duduk lagu ni tak kena. Lagu ni tak kena. Lagu ni tak kena. Tu dia leh. Begitulah. Jawab wedah kata si acai te tam cai. Ha, ni orang panggil tamcai. Sobalah. Gini ya.
Ya kita ni tak. Ya kita ni, ya lagu tu sungguh. Lagu mana? Lagu royak tu. Bila orang cela kita, kita berasa. Berasa beci, berasa nak marah. Tu tabiat dia panggil. Bila orang puji kita, kita gapo? Bila orang puji kita, kita gapo? Kita muja. Bila orang puja kita, kita kenih. Bila orang puji kita, kita kenih. Bahkan kita nak supaya orang puji kita. Hak betul tu, tu tabi'i. Hak betul tu, tu rasa tak ada payah mana tu. Bila orang puji, kita kenih. Hak tu biasa, ya. Bila orang cela kita, kita beci. Biasa juga. Tapi lah mana hari ni kalau kita pakat buih sifat tu. We pakat tamcai pemain orang dah kata tu. Pakat tamcai we boleh. Bila orang cela kita, we tak ada berasa cela. Barulah kita boleh duduk kelas kata, mung aku gi puluk mung. Puluk aku mung tak hari. Hak mung aku gi tak ada pelak. So, so dua tak pelak aku ni. Ganuh aku mung pelak. Ha. Itu dia panggil gapa sebab kita tak sapan dia ni. Tak sapan di humi ni. Tak sapan di humi lagu tu tak? Kata tidak. Sebab kita ada kira dengan dia. Hei, dia sapan tak sapan. Bukan kerja dia. Kita boleh pergi ni bukan kerja dia Allah. Tak boleh pergi pun Allah. Boleh pergi pun Allah. Ha, tengok. Kita buat pahai. Orang puji pun Allah. Kita buat pahai. Orang cela pun Allah. Kita buat jahat. Orang cela pun sabar. Cuba kita pergi berapak situ eh. Dia tak ada berasa gana kan. Cuba terang. Cuba terang. Cuba terang ramai-ramai ni. Oh, ho, ho, ho. Tengok. Ha, kalau kita duduk sapa tak sapa di humbi, tidur tak nera. Eh, tidur tak jenera. Muka dia ingat kata dia tu. Dia tu. Ha? Tu dia, Masya Allah. Minta tanda Ustaz dia. Okay. Oh, mari 1,000 ni. Masya Allah. Ha, nak lagi 24,000. Oh, bukan. Nak lagi 23,000 dah. Masya Allah. Doa sikit. Ha, siapa nak tolong tu? Okey, kat Nur dulu eh. Dek Malaysia tu. Hei, terima doa kat dulu dek Malaysia ni. Ha, 23,000 lagi insya Allah. 23,000 lagi sudah. Allahu akbar walillahilhamd. 23,000 lagi insyaAllah. Itu dia ni. Ha, baguslah. Inilah kita nak heret mari email Ghazali. Email siapa? Ibn doa ni tak? Allah, saya rasa malu nak kecek ni. Hanya doa ni. Sebab apa? Sebab dia buat boleh. Hak email siapa? Ibn doa ni, dia buat boleh. Kita nak buat tak boleh. MasyaAllah. Baguslah. Ha, baik. Wahab lana tashihal mu'amalah fima bainana wa bainaka ala sunnah. Apa saya kata? Wahab lana, ya Allah, beri olehmu bagi kami semua ni, ya Allah, mubagilah bagi kami semua ni tashihal mu'amalah. Boleh kita tashihkan, boleh kita membetulkan mu'amalah. Eh, muamalah ni bahasa Arab. Bahasa kita gapo ni? Pima di antara pada barang. Adalah ia antara kita dan antara akau, ya Allah. Ala sunnah. Di atas sunnah. Hablana tashihal muamalah ala sunnah. Muamalah ala sunnah. Gini. Hai. Eh, begini. Orang jual beli, dia panggil muamalah. Bukan kita duk mengaji. Duk mengaji bak apa? Mula-mula bak ibadah. Ha, tengok. Yang kedua bak apa? Mu'amalah. Yang tiga bak apa? Munakahah. Yang keempat bak apa? Jinayah. Orang duk mengaji di pondok sampai 10-20 tahun buku ni. Buku ya pak robok. Ya pak robok kena kita ngaji belakang tu. Bak ibadah. Bak mu'amalah. Jual beli tu. Hei, kita duduk menego kan ni dah? Orang panggil menego tak kata ni kita duduk hari-hari ni. Tak menego, menego ni. Sahabat tu hei kata di ayat dia, hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Munak ke tak? Hal adullukum ala tijaratin. Munak ke tak? Satu penego eh aku nak royak kamu ni. Menego ni. Tunjikum min azabin alim. Boleh melepah ia akan kamu daripada azab yang amat pedih. Munak ke tak? Tentu sekali kita nak. Tentu sekali kita nak. Tak sih ke?
No'lah tunjikum min azabin alim. Dapat melepah ia akan kamu daripada azab yang amat pedih. Mana? Tu'minu nabilah. Tu'minu nabilahi wa rasulihi wa tujahidu ni. Ni orang panggil mu'amalah. Ni orang panggil menego. Mu'amalah tu bak ni lah, bak jual, bak beli, bak gada, bak menggada. Eh, tengok ni. Tengok kita duk gada, tengok orang kita duk buat. Kerana dia tak betul dengan syarak. Sebab tu Imam Syafi'i kata, ala sunnah. Kita buat mengikut sunnah lah. Tengok. Gada. Sewa kelik. Tak boleh. Kita biasa dengar. Dia mahu tanya acak mari dah. Banyak orang dah tanya. Gada benda, sewa kelik. Itu mu'amalah fasid dia panggil lagu tu. Mu'amalah la ala sunnah. Tidak atas sunnah lagu tu. Mu'amalah bebnan man medai. Man kat dengan rata sama nun kita, Islam kita. Lagu mana? Sewa kelik benda hak kita gada. Kita butir duit demo. Gada rumah kita demo. Sewa kelik, Masya Allah. Lagu tu tak boleh. Ha. Biasa dengar kedok ramai-ramai ni. Orang gada rumah sewa kelik. Biasa dengar kedok. Minta tolong jawab. Minta tolong jawab. Sore, dua orang, tiga orang, empat orang ikut. Biasa dengar. Ha, kata-kata pengsapkah man mai dai lagu ni kalau bab terung-terung man la ala sunnah dia panggil hukum pekah tak sah bila amalah tak sah bila muamalah tidak sah man kratub dengan ribawi man ca'at cak kratub dengan bak ribawi rebo je lah ha, tengok kuikah ha, Rohana kata biasa dengar. Rohana kata biasa ringan. Biasa ringan tak? Biasa ringan. Tadi. Masya Allah. Tadi ada. Ha, tu. Biasa ringan. Hak biasa ringan. Jangan kata biasa buat. Ha, tu hebat lagi tu. Allah. Biasa ringan. Jangan kata biasa buat. Masya Allah. Itu dia deh. Ha, habis kat tu. Jangan-jangan deh. Allah. Terima kasih. Ya Allah, lanjutkanlah umur kami dalam kerja baik. Dia akan bukalah pintu rezeki kepada semua FC kami. Kosnya kepada 70 ni orang-orang umar itu ni. 70 ni orang ni. Ya Allah, akan lanjutkan umurnya dalam kerja ta'at. Akan bukalah segala pintu rezeki. Jika duduk langit, akan buat turunlah. Jika duduk bumi, akan mengeluarlah. Jika jauh, we dekat. Hak dekat, we berkat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu dia deh. Alhamdulillah. Ha, inilah. Ha, kalau gitu baik. Bila kata biasa dengar tu, saya tak say tu. Biasa dengar, lepas tu pergi buat. Biasa dengar, pergi buat. Man mai dai. Kat rata tamanu kita salah. Bila tak kena, dia panggil acak pen riba. Oh, dia jadi rebo kot. Saya terima kasih kepada Allah. Ada satu orang ada. Orang kaya. Oh, ni orang on 1,000 deh. Nanti-nanti. Saya nak lagi 21,000 insyaAllah. Dia nak on 1,000 pula ni. Allah, 21,000. Deh, kita pakat loan hari ni. We boleh. We saya boleh hijau wajib hari ni. Itu dia. InsyaAllah saya hadiah semua kepada apa tu nenek. Semua untuk nenek FC kita. Semua kita hadiah semua. Dengan berkat puak kita. 77 orang dan hak lagi-lagi. Haa. Tidak amin eh. Makna gini. Makna katanya. Janganlah kita pergi buat perkara sana. Haa. Hak nak royak gitu kat dulu deh. Kau Malaysia ni ada ke tak kat dulu? Ada ke tak di Malaysia? Haa. Itu dia. Orang bahasa mana? Bahasa sewa. Sewa rumah. Apa itu bukan? Gada rumah sewa kelik. Ada ke tak kawasan itu Kak Nur? Kak Nur di Malaysia dia ni. Ada ke tak di kawasan Malaysia? Allah. Ah, kejut ke? Allah. Nala yang buat ni. Ha, dia kata dia mahu on 20,000. Boleh? Siapa nak on 20,000 boleh? Allah. Kejut ke? 20. Kok ya kosong 3 otik yang bocuk. Itu dia. Allah. Nyawa sikap buat ni. Ha, duk kena aku hello. Mata tak cerak. Ha, tu dia. Bagus.
Itu dia. Baik, 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 baik. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada ke tak? Ada ke tak di kawasan Malaysia? Kak Nurul kata, Mairuka. Deh, makna katanya, jangan we ada di kalangan kita, tak apa dah. Sebab apa? Sebab ia salah. Hak bimbang benar, berasa tak salah. Sabit tu ulama duk-duk buat retak we kita dah. Buat retak dah kita. Lari tak reti dah demo ni. Dia nak buat, dia buat. Lari tak reti. Buat retak we. Retak lagu mana? Jangan akak, jangan akak. Jangan akak gapo, jangan akak gadal. Akak jual beli apa? Akak heboh eh. Akak heboh eh. Ha, gitu eh. Bila kita akak heboh, bila akak heboh, si dia. Haya, ya boleh, ya boleh kita nak gadah, boleh kita nak gadah, nak sewa kelik boleh. Sebab kita akak heboh, bukan akak gadah. Epah nak kau jadi reboh. Ha, cerita-cerita sat ni, cerita orang kaya. Saya terima kasih kepada Allah Taala, orang kaya satu orang, banyak orang. Dua tiga tapi ambil sorry. Dengan sebab ia dengar klip saya. Ha, klip hok mana saya tak tahu. Ya balik, ya balik. Allah ya taubat, ya tak sah dah. Ya tak sah dah main kerja rebo, ya tak sah sabik tu aku tak berjaya ni. Sabik tu aku ni tak berjaya ni. Sebab tu saya kata dah, orang makan rebo ni ya jaya lah di awal tapi akhirnya punah. Berjaya di awal akhirnya mumpuh. Dia panggil mumpuh lisuh akhir. Ha, Masya Allah. Ni tidak berkat reba. Orang amal dengan ribawi tak berkat. Cayalah. Cayamalah. Sebab tu saya sebut dah oleh Kro'el dia ni. Ha, sedekah tu baru berjaya. Kalau amal reba tak berjaya akhir. Kena masuk ni aku. Syurga apa orang amal dengan sedekah boleh masuk syurga. Tu berjaya. Orang amal dengan reba ni masuk dengan aku. Tu tak berjaya. Siapa kata berjaya orang masuk dengan aku? Pio. Orang masuk dengan aku, orang tak berjaya. Orang cerdik, orang usaha dan nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang hak yang cerdik, mana orang usaha supaya dia tak masuk dengan aku. Sebab apa? Sebab tu hetak di pala kita ni apa ni? Tuhai otak, tuhai tak otak, fikirnya hak tinggi sekali di kepala. Duh, di kepala ni. Bukan ia tak di bawah, no, ia tak sini. Tiba-tiba kalau kita guna tak kena, turun dek patah. Turun dek patah. Sampai tu di akhirat esok, orang hak gapa tanenyo turun dia. Dia panggil gapa tanenyo tak? Orang panggil tanenyo, sini panggil tanenyo. Tadi ada. Royak dah. Royak dah kemarin. Ha, royak dah kemarin. Orang tanenyo orang lagu mana? Orang tanenyo akhirat esok eh. Bakik pada kubur dia panggil munakis. Munakis ni bahasa Melayu panggil kepala pas bawah, kaki lepas ke atas. Dia salah buku gapo tu? Salah buku gapo banyak-banyak kat nuru. Banyak-banyak. Reu. Lun. Oh, tu dia. Lun reu. Ha, dia saya nak lagi 19,000 insya-Allah. Bukan, nak lagi 20. Allah, nak lagi 20,000 lagi. 20,000 lagi insya-Allah. Mana nak tengok eh orang hak sanggup. Mana cuba tekan mari gawak 04 uti, aku satu depan 04 uti insya-Allah. Amin. Allah kabulkan. Allah kabulkan banyak-banyak. Allah, di depan dah ni saya kena selawat ke Nabi 39,000. Allahu akbar. Allahu akbar wallahi alhamd. Riba maikah? Okey, tu tahu. Fa'akalatul riba. Ingat molek. Orang makan riba ni kepala pah bawah. Hak ni sebut dalam kitab tafsir. Hak tu has sebut lagu mana? Iza apa? Bila bakit kubur isak mabuk. Ha, alladhi inna apa alladhina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Orang makan reba bakit kubur isak mabuk. Supo orang mabuk, lahan orang mabuk. Biasa tengok dak FC kita seramai-ramai ni orang mabuk. Saya nak kereta hari tu.
Bo kita nak potang ya tak wi. Siap demo ni. Bo nak potang ya tak wi. Siap. Pas nampak dok mepe makan orang kuning tu. Gi kok ning, gi kok nong, gi kok ni, gi kok nong. Ah sudah. Saya kena berhenti sebab takut bo kita potang gem ha tu susah. Susah kita susah dia. Selerok pok ni habis. Orang mabuk, lagu tu orang mabuk. Ah lagu tu makna dak? Orang mabuk, pek tu orang mabuk. Masya Allah, orang mabuk lagu tu. Tu dia dah. Ha bagus. Ni orang mabuk deh. Ha maka orang makan riba di atas dunia ni jika tidak taubat nebuh kita. Jika dia tak taubat, tak kelap cai, kelap tua, kelap niat di akhirat esok kaki duduk di atas. Pala duduk bawah. Sebab gapo? Sum apa panggil sumkuan juga. Sum kuan dah tu hewat tu. Eh sahabat buat apa? Dia tak fikir gapo tu. Dia tak mikir gapo tu. Ha, inilah sabit itulah Imam Syafi'i kata, mubuilah kepada aku tashihal muamalah pima bainana wa bainaka ala sunnah, mengikut sunnah orang panggil. Nak muamalah mengikut sunnah. Ha, tu dia kat sini. Hari-hari kita duk nak berat-berat kan di kalangan puak kita ni orang panggil duk buat perkara yang jadi punah, tak mengikut sunnah ia punah lalu kan. Tu dia, bila tak mengikut sunnah mimik perkara tu jadi punah. Ha, jadi bid'ah. Bila tak sunnah bid'ah, jadi punah so'oh gitu. Masya Allah, tu dia deh. Ha, inilah sahabat tu kita minta berlindung dengan Allah. Ha ni kita terjemah dengan secara huraian. Munasabah dengan demo kata minta tolong terjemah. Kalau terjemah betul-betul tu ya biasa ya. Ha, pardan bi pardan, tapi kita terjemah ni serta kita wi huraian kata. Sekodar kita. Ha tu dia deh. Ha, kalau itu jangan ah. Mana kalau kita gadah jangan sewa kelik. Kalau nak sewa kelik kena akad heboh. Heboh rumah ni kemung. Helah. Kamu terima lah. Lepas tu bila cerita heboh gedah, ia kena terima. Terima dia panggil kobol. Aku terima lah. Lepas tu kena ikbat. Apa dia ikbat? Mana kita mau amnat tu wik dia. Kamu pergi terima ambil lah. Umuh aku wik mau, kamu pergi terima ambil lah. Tu dia. Ha. Lepas tu orang tu, aku terima lah. Ha, tak apa lah. Ha, dia panggil tu ikbat. Lepas dia pergi kobat, pergi barat, pergi heret, pergi gapa ikut. Ha, tu orang panggil tam. Heboh tu milik tam. Barulah boleh kita nak sewa kelih. Kalau tak sabit lagu tu, sewa tak leh. Ha, macam mana orang jual beli belum kobat. Jual beli belum kobat orang panggil. Tengok bahagia dah, tak terima lagi jual dah. Mai dai. Jual beli belum kobat tak boleh, tak sah. Ha, perut sap. Deh, kita semua ha minta cer sekali sebab kebanyakan lagi, banyak lagi orang kita dah buat amal tak apa muamalah ni tak betul. Muamalah tak betul. Menikah Cina buta berjanji, tak boleh janji. Janji buat apa? Ha, siap dah. Janji. Ah, tak apa nak beli 5,000. Janji buat apa lagu tu? Mau tidur semalam ni, lepas tu mau tinggal lah buat lah. Oh, tak apa. Jangan janji lagu tu. Janji lagu tu panha je. Haa, tu. Menikah Cina buta. Dia panggil Cina buta. Pagi mengikut demo lah. Haa, menikah Cina buta ni tak? Jangan tak janji lah. Kita menikah bini kita cerai tiga tu. Bila kita cerai tiga, habis ba'in kubra. Bila ba'in kubra, ha, dia nak menikah dengan kita semula. Nak apa? Nak menikah dengan kita semula. Selalu tak boleh. Kena menikah dengan orang lain dulu. Dia mulai cerai dulu, lepas edah. Baru menikah dengan kita boleh. Baru boleh menikah dengan kita. Makna kena cerah dengan demo dulu baru boleh dengan kita. Ha, hadir tu. Lepas tu di kalangan kita ni janji.
mung tidur semalam, mung cerah lah. Lepas ada tu, mung padai. Lepas tu, mung kena cerah. Kita pergi suruh tamnong tu, ya salah. Salah tu. Tengok-tengok, isteri minta cerah. Salah. Sampai arah kocok ke apa. Dia dengar dah, orang dah royak dah. Tak boleh sampai ke arah tu bergonjek. Arah tu berkocok. Masya Allah. Dengan sebab, pergi minta cerah. Dengan sebab minta cerah. Ha tu. Jangan. Allahu Akbar walillahilham. Oho, tu dia deh. Ha ni, doa Imam Syafi'i. Ha, sahabat tu, deh, saya minta semua ni apa we ingat. Mudah-mudah eh, berkat doa dia, kita boleh buat apa hak supaya dia kata. Apa hak dia kata, boleh kita buat insyaAllah. Ha, tu dia nah. Baik. Alas sunnah tu payah sikit. Wadzukna sidqat tawakkuli alaik. Dan rezeki olehmu akan kami, ya Allah. Sebenar tawakal kami di atas engkau. Ya, kita bak tawakal ni pun jadi masalah juga. Bak tawakal ala Allah ni. Masa saya duk ngaji mula. Tok Guru ayat. Dia kata kena orang mati tidak tawakal bak rezeki ni, muka dia tu nak paling kebelak, nak paling dari kebelak. Ya besar gitu. Ya royak gitu. Hadis mana saya tak tahu. Ayat mana saya tak tahu. Tapi dia besar. Sebab apa? Sebab orang zaman tu dia ada satu orang panggil orang Nabbash. Nabbah ni apa? Orang gali mayat lepas tanah. Gali mayat lepas tanah, dia ambil kain putih jual. Orang miskin. Dia ambil kain putih pergi jual. Hebat dia. Oh, kita orang upah tak gali. Takau. Lah. Dia ambil kain putih pergi jual. Sebab dia miskin. Sebab dia fakir. Ha, tu dia. Ha, tu. Maka kebanyakan dia kata, dia duk gali tu. Tapi hadis mana tak tahu ni. Guru duk cerita. Bukan buat hadis ni. Guru duk cerita. Dia kata kan, kebanyakannya beri mimpi lah. Maknanya, kebanyakan orang tak tawakal bak rezeki. Tidak tawakal bak rezeki. Ala Allah. Sahabat tu hai kata, wallahu khalaqakum wa razaqakum. Allah menjadikan kamu. Allah merezekikan kamu. Allah buat kamu. Allah rezeki kamu. Sebab tu bak rezeki kena tawakal. Ha, sahabat Imam Syafi'i kata, wadzukna sidqa. Benar tawakal di atas kau, ya Allah. Tawakal ni bahasa kita, serah bahagia hati serta usaha. Itu orang panggil tawakal. Serah serta usaha. Dia panggil tawakal ala Allah lagu tu. Itu dia. Kalau serah saja mana? Serah tapi tak hijau. Hak ni orang panggil serah. Pasal serah buta tuli. Tak boleh. Dia panggil tawakal bahagia hati tu. Bahagia hati tu. Ha. Tawakal bahagia hati. Lepas tu usaha bahagia zahir. Zahiri. Dia tak berlaku waktu minyak dengan air. Dia tak capur tu. Jadi tawakal bahagia hati tu. Kuserah kepada Allah. Sambil tu hari senang kita baca la haula wala tu pada makna serah. La haula wala. Serah ke Allah. Tengok. Gapo? Orang baik. Hayya ala salah. Bukan semua orang dengar boleh pergi. Bukan semua orang tak dengar tak boleh pergi. Jadi serah klik kepada Allah. Beri kuasa ni serah ke Allah. Kita dengar dah hayya ala salah. Dengar dah hayya ala falah. Dengar dah hayya ala salah. Ada-ada nak pergi tak boleh. Kalau gitu nak pergi boleh tak boleh tu. Ala Allah. Serah klik kepada Allah. Bila Allah taufik, boleh kita pergi. Allah tak taufik, nak pergi tak boleh. Nah, Masya Allah. Haa, ni dah. Amor, molek doa dia. Sabit pun dia. Berkatnya dia.
InsyaAllah semua deh. Semua insyaAllah kita pakai apa we ingat. Baca we ingat. Apa we ingat. Imam. Doa Imam Syafi'i. Radiyallahu ta'ala anhu. FC saya ni minta we ingat berlaku. Tulis. InsyaAllah. InsyaAllah nak dana apa we ingat dah. InsyaAllah nak baca semua dah lepas mayat. Les mayat boleh ke tak? Boleh. Boleh semayat. Boleh nak baca les mayat. Sebab doa tak apa. Doa dan les mayat ni kat ni tak. Walau hak bukan maksurah pun tak apa. Doa hak buat sendiri pun tak apa les mayat. Tapi nak bahasa Arab. Nak dengan bahasa Arab. Terjangan bahasa Jawi ajam tak boleh. Bahasa Arab boleh. Walaupun dah les mayat. Minta nak kaya boleh les mayat. Minta nak wijaya les mayat boleh. Kita duk menego nak wijaya. Ada buat kerja nak wijaya. Minta les mayat boleh. Minta les mayat. Awak apa? Pak minta. Itulah minta bak dunia. Dunia pun tak apa. Sebab dunia juga ke akhirat. Minta bak dunia. Dunia pun pergi kot tu juga. Dunia ke akhirat. Biasanya kita ni. Kita ni bukan dunia-dunia ni. Dunia akhirat. Dunia gi akhirat. Dunia gi akhirat. InsyaAllah. Itu dia ni. bagus. Itu dia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah. Itu dia ni. Terima kasih semua tu. Terima kasih semua. Saya doa semua. Semoga-moga orang ada on mari. Dia beri sokongnya di pagi ni. InsyaAllah. Allah menjayakan. Allah belilah harta dia sikit sebanyak hak dia buat di hari ni seterus Allah beli dengan syurga bi anna lahumul jannah. Bagus. Wa husnaz zanni bika. Allah. Dan elak suka dengan akau. Ya elak suka ni orang panggil gapo kat nan bahasa Thai. Pu wang di. Ada mai wang di dah. Elak suka. Kita kena elak sekolah kepada orang. Sampai kalau tak tahu, jangan sekolah jahat. Tengok. Orang sekolah jahat, orang tuduh, orang berzina. Kena gotel. Kena gotel berapa? Jika tak ada saksi. Orang tuduh, orang berzina. Dia tak ada berzina sekali. Kita yang pergi tuduh dia berzina. Masya Allah. Oh, deh. Hanya orang Umar kita ni. Allah, nak lagi... Nak lagi apa dah? 19,000 lah. Allah, siapa nak khidmat 19,000 lagi? 19,000 lagi 9 orang. 28 orang hak 500. 28 orang hak 500. InsyaAllah, siapa nak mula? 19,000 lagi. Amin, amin. Akit tangan sultan. Akit tangan sultan kat ni kita sebiji ni. Allah, nak 19 lah. Allah, nak 19 lah. MasyaAllah. Allah, saya nyawa sikat-sikat ni. Itu dia ni. Gapa tak ni? Gapa ni? Elok suka. Sahabat kena rotel 80 rotel. Allahuakbar. 80 rotel. Kena rotel kepada orang gi jahat suka. Mana suka jahat. Dituduh orang tu berzina. Saksi tak ada. Saksi tak ada. Masya Allah. Bila saksi tak ada. Pak kita tak tahu. Kata dia menikah tak menikah. Kita tak tahu. Kita pergi tuduh dia berzina. Maidan. Akad nikah dua kali ni pun orang tak wih dah. Akad nikah dua kali lagi mana? Mana? Sah dah. Cerak dah. Buat apa dia akad pula? Oh, orang 500 ni. Allah. Gimana deh? Nak lagi 18,000 setengah. Masya Allah. Banyak. 18,000 setengah dah. Allah utuk pondok kita. Insya Allah. Minta we tu hewi cerah lah kubur. We ringin lek kejahatan berat lek pahala. Amin. We dapat syurga dengan mudah min duni hisab birai di hisab wala azbin wala azabin. Allahu akbar. Jadi nah amin amin. Bila kita doa minta amin selalu. Minta Tuhan terima. Amin. Bagus tengok. Menikah akad dua kali ni dah. Akad dua kali ni pun ya takwi lagi tu. Hey akad apa dua kali moga sah dah. Aku terima akan nikahnya dengan mas kahwinnya sebanyak tersebut. Kali lagi apa? Kali lagi buat apa? Sekali lagi buat apa ya sah dah tu? Siap kaya. Buat apa dua kali buat apa ya sah dah?
jadi hati sabit tu. Ya bab perkahwin ni yang mudah. Bila mudah, orang tuduh ke zina apa yang mudah? Mudah dosa tu. Kena rotel 80 kalau mengikut kerajaan Islam lah. Kalau pemerintah Islam sungguh lah, kena godel 80. Ha, bukan mudah tu. Masya-Allah. Ha, terdia deh. Masya-Allah. Ha, ni sabit tulah. Sabit tulah Allahu Akbar deh. Ha, wa husnazzan. Sabit tu ana inda zanni abdi bi. Ha, tu hak Nabi kata. Tu hak kata. Dalam hadis kudusi ya. Aku ni di sisi seko hamba aku. Hamba aku seko lagu ni, lagu ni. Hamba aku seko bek ni, bek ni. Ana inda zanni abdi bi. Sebab kita kena seko baik. Sebab kita buat amal, kita buat amal dah dah. Bila kita buat amal dah, seko baik semoga Allah terima. Seka baik semoga Allah kabul. Ha tu eh, tu panggil seka baik. Tu je masya-Allah deh. Amin amin. Allah. Tak gitu keadaan dah. Ha ni dah. Masya-Allah. Eh comel-comel. Allah, comel imam, imam Syafi'i berdoa ni comel. Wa mnun 'alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaika. Allah. Akan berilah, nikmatilah, akan cuahlah atas kami, hi Allah, dengan tiap-tiap barang yang dapat mendamping diri kami kepada engkau. Bukan kita ada doa dah. Kalau kita hajar lama doa, bukan hak Nabi kita doa semua tadi. Doa Nabi Daud. Ingat ke tak doa Nabi Daud? Ha, ha, ha. Nama terlupa tu. Ha, ha, nama terlupa. Deh, nama terlupa doa Nabi Daud tu. Masya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Nabi kita royak kata Nabi Daud berdoa lagu ni. Mana? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Hadi. Di doa Nabi Daud, hak Nabi kita royak kepada kita ni. Kana min du'ai Daud alaihi salam. Doa Nabi Daud, ya tengok Nabi Daud senggang dengan kita berapa ribu tahun. Allah, beribu-ribu tahun doa ni, doa ni, doa kita royak ni. Tu dia ni. Imam Syafi'i kata, وَمْنُنْ عَلَيْنَا بِكُلِّ مَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْكَ. Allah, boleh kita mendekat diri kepada Allah dengan kita buat amal untuk mendekat diri kita ke Allah, kepada Allah, mendekat diri kita dengan Allah. Amin amin. Ada lagi pun orang tak ingat eh. Allah, saya berasa tak sih dah eh, tak ingat, berasa tak ambuh dah ni. Buat satu asyik dah, orang tak ingat tak amat dah. Allahu Akbar deh. Macam dia. Oh ni orang umai pula 200 ni deh. Tanda-tanda saya nak 18 ribu lagi. Siapa nak katuk hari ni? Siapa nak katuk hari ni? InsyaAllah. Allahu Akbar walillahilham. Ya Allah, akan taufik lah kepada FC kami semua. Ya Allah, we boleh kata ada lagi 18 ribu dah, ya Allah, untuk nak menyodoh, nak menyudahkan tempat-tempat adik pelajar kita nak duduk ni. Ya Allah, buatkanlah, jadikanlah amalan kami di hari ni, ya Allah, untuk melepaskan kami. Kami akan susahnya pada hari itu, ya Allah, dengan sebab kami kerja baik pada hari ni, akan tolong melepaslah kami, ya Allah, akan kesusahan yang ada pada hari itu, cerak susah cerak pada hari itu. Ya Allah, berilah taufik pada kami semua untuk bantu-membantu, untuk sokong-menyokong agama kamu ni, ya Allah. Ilmu kamu ni adalah ilmu nur. Ilmu ni nur, ya Allah. Orang yang sokong ilmu kamu ni akan beri cerah, akan beri lampu, ya Allah, dalam kubur mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maknanya gini. Maknanya kita pakat we ingat doa Nabi Daud, sebab Nabi kita royak, bukan royak saja, royak kepada umat dia supaya umat dia aman.
royak pada umat dia supaya umat dia terbaca. Kita ni umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca. Kita baca, insya-Allah kita baca. Itu dia. Bukan baca saja, ingat pula dah. Allah, itu dia deh. Ha, kita tarik sekali lagi. Mana Kak Nur jangan ada tubik lagi Kak Nur. Hey. Ada lagi doa ni. Doa Nabi Daud. Kalau tak sabit dengan Nabi kita, bila kita nak kenal doa Nabi Daud? Tak sabit dengan Nabi kita, bila kita nak kenal? Allah, orang mari 10,000. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. 10,000. Allah, kuasa 4 utih mari dah. Tuhai kubur, Tuhai terima doa saya saat ni. Masya Allah, dia saya nak lagi berapa kot dah. Nak lagi 7,000 lagi, Masya Allah. 7,000 lagi. Orang mari 10,000, Masya Allah. Siapa ni? Allah Ta'ala lah, ya amat tahunya. Ya Allah, akan beri cerah, ya Allah. Akan beri cerah, akan beri alim kepada beliau, ya Allah. Beri siapa seteruh sampai ke akhir kiamat. Semua, ya Allah, 112 orang ni, ya Allah. Bukan dengan sebab orang 10,000 saja. Dengan sebab berkat dia tu. Murah hati dia tu, Masya Allah. Orang 10,000 ni, kaya ni. Kaya ke siapa ni? Ni pulak mari 500. Saya nak lagi 6,005 lagi. 6,005 lagi. Minta beri cukup hari ni. Saya nak selawat ke Nabi. 39,000 sebentar lagi sampai ke sehari dua hari perikutlah. Nabi cukup 39,000 ni. Nak hadiah pada orang yang own 10,000 saat ni. Untuk nenek dia dah semua Masya Allah ni. Ni hak siapa ni? Hak kat ayah ke? Ni hak kat anak ke? Tak tahulah. Ni saya nak laginya 9,000 lagi insyaAllah. 9,000 lagi. 9,000 lagi. Banyak 9 orang dah. 1,000 9 orang. Siapa nak katuk 9,000 boleh? Siapa nak katuk 9,000 boleh? Di samping kita ada doa Nabi Daud. Ni berkat doa Nabi Daud ni. Berkat doa Nabi Daud insyaAllah. 9,000 lagi. 9,000 lagi Masya Allah. Siapa duk dengar ni? Tokek duk mana? Duk tidur mana? Duk neror mana? Tokek kat ni. Doa sikit kat ni weh. Allah doa kat ni berkat. Amin, amin. 9,000 lagi. 9,000 lagi insyaAllah. Boleh, boleh. Boleh 9,000 lagi insyaAllah. Amin. Ha, kita doa dengan doa Nabi Daud. Doa Nabi Daud. InsyaAllah lepas pada ni kita nak kecek bak Nabi kita pula. Sebab bulan Rabiul Awal ada berapa hari lagi ni? Ada berapa hari lagi nak masuk bulan Rabiul Awal. Rabu esok lusa habis dah. Rabu esok lusa mungkin ni Rabu ni masuk bulan ni. Kalau tak bulan ni pun akhir dah. Hari ni hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. InsyaAllah bila masuk bulan Rabiul Awal kita boleh dengar pula sejarah Nabi kita, keagungan Nabi kita, kemuliaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wedah kata terima kasih. Oh, kemungkinan ni hak wedah ke hak siapa ni 10,000 ni. Saya nak 5,005 lagi wedah. Saya nak 4,005 lagi. Oh, orang mari 1,000 ni. 1,000 nak lagi 4,005. Siapa nak katuk 4,005? Siapa nak katuk 4,005? Masya-Allah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. 4,500 lagi. Siapa nak khidmat 4,500 lagi? Amin. Itu dia. Minta amalan kita hari ni menjadi sebab boleh kita masuk syurga. Sebab boleh kita masuk syurga. Sebab kita boleh masuk syurga. Amin. Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannah. Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannah. Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannah. Amin. Duk tunggu 4,005 lagi insya-Allah. Siapa duk bucu mana, DFC kita duk mana ada lagi, minta tolong khidmat. Minta tolong share khidmat. Untuk kita nak buat tempat adik-adik pelajar kita duduk. Semoga-moga kita buat sebab di hari ni. Buat sebab di hari ni. Allah menjadikan kita tempat kita duduk di akhirat esok. Jannatul Firdaus. Jannatul Naim. Jannatul Khuldi. Jannatul Adnin. Jannatul Ma'wa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagus. Kita ambil satu doa. Hak email. Hak apa. Hak doa Nabi Daud. Minta telur tulis semua. Kak Nurul tulis semula. Kak Nurul tulis semula. Dia saya nak 4,000 lagi insyaAllah. Okey, oh mari dah ni. Allah deh. Ha, nyawa ke hidung ke mulut. Ke mulut ke hidung ikut dia lah. Ha, bagus-bagus deh. Nah, bagus. Saya nak 3,500 lagi. Allah, 3,500 lagi. Sebab okey, oh mari dah 500 ni. 3,500 lagi. Siapa nak katuk? Allah, duk mana orang ngatuk? Duk mana orang juga katuk? Duk mana ni? Amin.
Allah, minta masa lagi 2-3 minit lagi, 3,500 lagi. Wedah dekat mana wedah? Nak lagi 3,000 orang, mari 3,000 dah. Allah, nak lagi 3,000 lagi. 3,000, 3 orang lagi insya-Allah. Oh, nak lagi 2,000 lagi, 1,000 mari dah. 1,000 mari dah. Nak 2,000 lagi. 2,000 lagi masya-Allah deh. 2,000 lagi. Nak lagi 500 lagi, cukup. Itu dia. 500 kot lagi ni, 1,500. Allah, masya-Allah sungguh deh. 500 lagi. Siapa nak khidmat 500? Oh, 4,000 orang. Oh, masya-Allah, cukup. Alhamdulillah. Pagi esok ni kita buat nombor yang ada di chat kita, kita buat kau suncit kita buat dah. Sebab orang mari hak akhir ni 4,000 mana alhamdulillah cukup. Yang kita kehendak insya-Allah. Ha, dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi ni, deh, dekat-dekat dengan 50,000 boleh di pagi ni. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Palakal hamdu wa lakal syukru. Alhamdulillah. Ha, maka deh, dengan doa kita, doa saat ni tak? Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan, Allah terimakan alhamdulillah dengan secepat mungkin. Bila kita pakat tolong berlagu ni tak? Ha, mudah-mudahan menjadi sebab bagi dapat kita dapat syurga di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah esok kita akan sama lagi doa Imam Syafi'i. Kemungkinan lah. Mudah-mudahan berkat doa yang kita dah baca ni. Ha, kita ada buat arti ni, ada buat arti hak Imam Ghazali, Imam Syafi'i ni. Ha, berkat dia ni, dia tahu ni. Imam Syafi'i tahu ni sebab orang mati lebih hebat. Orang mati lebih hebat pada kita orang hidup lagi, masya-Allah. Alhamdulillah. Ha, maka deh, ha, saya gunakan masa kami ibu dan bapa dah banyak pagi ni. Ha, maka untuk di pagi ni deh, untuk di pagi ni saya setakat ni lah. Saya ucap jutaan terima kasih semua kepada FC kita semua. Sama ada FC, tidak FC pun tak apalah. Saya tu supaya ya. Walau saya sebut nama, tak sebut nama gapo semua pun supaya ya. Saya ni supaya ya. Lagu tu lah. Mana kata, royak gitu lagu tu. Royak lagu tu, lagu tu. Alhamdulillah. Allah, Masya Allah. Cukup lah untuk di pagi ni. Kita sudah dengan doa al-a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma alhimna ilman ya Allah. Ilhamkan olehmu akan kami semua akan ilmu ya Allah. Nafkahu bihi awamiraka. Yang kami dapat faham dengan ilmu ni ya Allah akan suruhan engkau dan juga larangan engkau ya Allah. Dapat kami faham dengan ilmu ni akan suruhan engkau dan juga larangan engkau ya Allah. Wa razuqna fahman ya Allah. Rezekikan olehmu akan kami ya Allah akan faham, boleh kami faham ya Allah. Na'lamu bihi, ya dapat kami tahu dengannya. Kaifa nunajika, bagaimanakah kami dapat munajat akan dikau ya Allah. Kami nak munajat akan dikau setiap pagi, setiap hari, setiap malam ya Allah. Akabuilah kepada kami semua ya Allah. Kami munajat akan dikau. Bila kami pahal, kami boleh munajat, boleh kami berbisik dengan dikau ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma rizukna ya Allah. Akabuilah akan kami fahman nabiyyin,
faham bagi nabi-nabi, ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Apa tafsir fahman nabiyin? Banyak sangat, panjang sangat, lebar sangat, ya Allah. Kami tidak ada ilmu nak tafsirkan fahman nabiyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Kami tak pandai nak hurai banyak, ya Allah. Akaulah lebih tahunya. Oleh itu, rizkilah kepada kami semua ni faham nabiyin, hifzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Akau jagalah kami, ya Allah, sebagaimana akau jagakan para-para nabi, para-para rasul, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi, ya Allah. Akan rizkilah akan kami semua, ya Allah, dengan nur faham, dengan faham yang diserupakan dengan nur, ya Allah. Wa akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli. Dan akan mengeluarlah akan kami semua, ya Allah, daripada zulmah, daripada kekelaman wahmi, kelam waham, kelam jahil, ya Allah. Bila kami jahil, kami gelap. Bila kami waham, kami gelap, ya Allah. Oleh itu akan buka keluarlah, akan buailah akan jahil yang ada pada kami, akan buailah akan waham yang ada pada kami, akan buailah syak-syak ragu yang ada pada kami semua, ya Allah. Wabtah lana abwaab rahmatik, dan akan bukalah bagi kami semua, ya Allah, akan pintu rahmat akau, pintu kesiabelah akau, pintu syurga akau yang 8, ya Allah. Di hari ini banyak mereka amal dengan sedekah, ya Allah. Oleh yang demikian, akan bukalah pintu sedekah bagi mereka, ya Allah. Bila mereka jijak kaki kanan mereka di atas benda syurga kamu, ya Allah, akan bukalah, akan bukalah, akan bukalah pintu syurga kamu, ya Allah, untuk kami semua, ya Allah. Kami tak seduk di luar syurga, kami duduk nak duduk dalam syurga semua, ya Allah. Kami nak dapat menikmati akan nikmat yang kekal abadi, hanya sementara sahaja. Di sini hanya berapa hari sahaja, di sini berapa hari sahaja, ya Allah. Kebanyakan umur kami ni, kami pakar tu banyak hak pakar dah, pada hak lagi akan, ya Allah. Kalau kita main bola ke, duk rak yang keluar dah, nak tak pun nak katuk dah, nak katuk weti dah. Oleh yang demikian, ya Allah, janganlah akan beri menyesal pada kami semua ni. Kamu hantar kami ke dunia ni untuk kami khijak ibadah kepada akau, untuk kami cari bekal kepada akau, bekal untuk nak jumpa dengan kamu, ya Allah. Kamu jangan beri sesal pada kami bila kami pejam mata, kami tinggal dah makhluk ni, kami tinggal dah dunia ni, kami tinggal semua, ya Allah. Jangan akan beri sesal lah kepada kami, ya Allah. Sama ada kami miskin, sama ada fakir miskin, sama ada kami kaya, ya Allah. Tinggal harta punya semua ni yang kami nak tinggal semua ni, kamu jangan beri sesal lah kami daripada hari itu, ya Allah. Oleh kerana sesal pada hari itu tidak ada guna dah, tidak ada berguna dah. Begitulah harapan kami kepada kamu, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan lam yattakhid sahibatan wala walada walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله يا تنكمي dengan kemegahan Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungan semua nabi, semua anbiya, 124,000 nabi, 313, 314, 315 orang rasul semua, ya Allah, dengan kebanggaan mereka itu, sampaikanlah pahala bacaan kami semua, ya Allah, kepada beliau, kepada amwatil muslimin wal muslimati ajma'in, juganya ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kami semua kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua anbiya mursalin syuhada dan juga as-solihin dan ulama il amilin wal alimin, dan pada amwatil muslimin dan wal muslimat al ajma'in, dan juga kepada tok nenek kami, tok nenek FC kami semua ni, sebelah le ibu hingga kepada tok Hawa, sebelah balik ayah siapa kepada tok Adam alaihi salatu wassalam. Ya Allah, ya Allah, berilah taufik pada kami di hari ini dengan sebab kami nazar, ya Allah, sekiranya kalau lagi boleh 39,000 di pagi ni kami nazarnya nak selawat pada Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didapati katanya boleh lebih pada 39,000, hampir-hampir 50,000, ya Allah, maka kami wajib kami kena selawat pada Nabi kamu, ya Allah. Kamu hidayah pada kami, kamu taufiklah pada kami supaya kami dapat meluluskan nazar kami 39,000. Kami selawat, kami akan hadiah pada semua amwatil muslimin wal muslimati ajma'in, dan akan melepaskanlah seksa kubur mereka, ya Allah. Sekiranya mereka dah kena seksa di hari ini, akan telah pelepaslah, akan akaklah seksa kubur, ya Allah. Dengan selawat sekali 500 orang lebih akan boleh akad seksa kuburnya. Apatah 39,000, apatah 40,000 selawat, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu yang akan boleh akad seksa kubur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami syukur pada kamu dapat kami kerjakan benda wajib, yang benda tu tak ada wajib sekali atas kami selawat mereka sekali je sama hidup. Mereka ni ibadat kami semaya, ibadat ketubah, ibadat ketubah je hak wajib. Kebanyakan kita tak wajib kita selawat, bahkan selawat wajib hanya sekali je seumur hidup. Tetapi di hari ini kami boleh kerja benda hak wajib dengan sebab kami wajib atas diri kami semua, ya Allah. Kami sampaikan akan pahala bacaan kami semua hak selawat itu, ya Allah. Sama ada hak sudah selawat dah, hak yang belum selawat lagi, minta akan beri taufik pada kami, boleh kami damlankan selalu, ya Allah. Kami boleh 39,000, dia akan taufikkanlah kepada mereka yang bernazar bersama dengan kami. Ada juga di kalangan ramai-ramai ni mereka yang bernazar juga, ya Allah. Maka akan beri taufiklah pada mereka, dapat mereka peluluskan nazar mereka. Innaka ala kulli syai'in qadid. Innaka ala kulli syai'in syahid. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma zukna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala syukrik, sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma mnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tashihal muamalah فيما بيننا وبينك على السنة ورزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك ومنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله